Kalau makannya ini makan apa nih kalau di sini? Makan ayam ya. Tapi kalau misalnya udah di alam luar gitu bisa langsung lahap manusia. Iya, lahap manusia. Ya, ini kalau sananya di hutan, jadi bisa makan manusia, makan rusa, kambing. Kambing makan ini masuk. Panjangnya sekitar 6 meter ya. Kalau di ini habis ganti kulit ya, Mas? Iya, habis ganti kulit namanya. Dia ganti kulit itu berapa kali? Per 40 hari tergantung makan dan cuaca. Tergantung cuaca, makanan, dan panas. Nah, panas, dingin, dan berubah-ubah. Jadi dia ganti kulit ini kemana-mana ya? Iya, soalnya melepas tubuh itu pasti jalan-jalan. Biasanya pakai kayak gitu sini, disatukan dulu kayak apa, dan nanti itu di jalan. Tapi kenapa ini apa namanya dikasih pohon ini? Ya, buat dia bisa ngelilit-ngelilit gitu ya? Untuk tangkringan, terus kalau sananya memesannya lebih ya untuk melepas ganti kulit juga gitu. Kalau sananya udah lepas dikit, pohonnya ini sampai kayak satu, habis itu dia jalan. Kalau di sini udah berapa lama? Hampir setahun di sini. Tapi kalau hampir setahun itu udah gede kayak gini juga? Enggak. Tapi ini betina jantan? Betina. Oh, dia bakal ini melahirkan? Betul. Iya benar. Telur kayak telur ular tuh seperti apa bentuknya? Ya, kayak telur titipan tapi tergantungnya. Telur ayam tuh kok warnanya gede juga ya. Agak sekali bertelur tuh bisa nyampe berapa ini? Kalau kayak gini bisa 40 banyak. Jadi ini ular piton sepanjang 6 meter. Ini ularnya hibah dari masyarakat juga gitu, dan baru 1 tahun ini ada di Taman Jahari Saleh. Jadi ularnya ini habis ganti kulit nih, makanya tempatnya ini agak ada putih-putih gitu. Dan di pohon-pohon ini juga ada bekas kulit-kulit ular.